Saya ingin merunut ke belakang dulu ya, karena kasus ini tadi disampaikan sudah lama, penyidikannya memang betul sudah lama dan bahkan berkali-kali P19. Artinya dikirim ke jaksa, dikembalikan lagi dengan petunjuk dan sebagainya. Sampai akhirnya dari Kementerian PPPA, dari Komjak, dari Kompolnas, dari LPSK, kemudian Komnas Perempuan, KPAI, itu turun melakukan supervisi ke Polda Jawa Timur. Kemudian dari diskusi itu akhirnya Ibu Menteri bahkan juga sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Umum, untuk juga sama-sama mengatasi kasus ini. Akhirnya kasus tersebut P21. Dinyatakan lengkap. Nah, ketika penyidik ingin menghadapkan tersangkanya ke JPU, berikut berkas dan barang buktinya, yang bersangkutan menghindar. Nah, disitulah mulai ada proses bagaimana ingin upaya paksa. Karena sudah dipanggil tidak menghadap. Nah, ketika upaya paksa inilah berbagai macam jalan ditempuh oleh via Polda bersama-sama dengan Polres. Nah, ketika itu yang bersangkutan sembunyi di dalam Polres. Medcom.id, a part of Media Group Network.